Okay, hi. Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi. Okay, kali ni aku nak share dengan korang macam mana nak buat inking dan coloring dalam Illustrator dengan cara paling simple, paling mudah. Okay? Okay, jom kita mulakan. Okey, pertama sekali korang buka dulu Artboard macam biasalah. Okey, untuk tutorial kali ni aku just guna A4. Okey, sebelum kita mulakan tutorial kita ni, okey. Korang boleh apply tutorial ni dekat sketch. Korang dah sketch dekat atas paper, lepas tu scan, lepas tu masukkan dalam Illustrator dan boleh trace lah. Okey, boleh trace, korang boleh buat inking dengan menggunakan method yang aku ajar ni. Okey. Inking ni dia banyak method eh. Ada yang gunakan pen tool ni. Ada yang gunakan brush, ada yang gunakan pencil dan sebagainya. Okey, tutorial kali ni aku buat mudah je, simple. Korang semua boleh ikut. Okey, dan aku buat ni freehand lah. Okey, tak ada sketch, tak ada apa, just terus on the spot. Okey. Pertama sekali sebelum korang mula, korang kena buat dia punya kena create dia orang punya brush dulu eh. Okey, klik pada ellipse tool. Okey. Tarik macam ni. Kita fillkan dia hitam. Okey, buang dia punya outline putih ni. Okey, kita fillkan hitam. So kita dah dapat line macam ni. Okey, kita sikit. Okey. Kemudian apa yang perlu kita buat ialah okey, buka pada brush tool ni, brushes ni. Okey. Kita just klik dan tarik je dalam ni. Tukar pada art brush, kemudian okey. Kemudian di sini ya, nama dia ke suka tipu orang lah, kau nak buat nama apa ke. Yang lain ni tak payah adjust. Okey. Yang sini pun tak payah adjust sebab ini aku gunakan 100% mouse lah, tak pakai graphic pen. Okey. Aku tak gunakan Wacom. Tablet lah, ada orang kata tablet, ada kata Wacom ada, sama lah tu benda tu. Okey, tapi kali ni untuk tutorial ni aku just gunakan 100% mouse sebab semua orang ada mouse kan. Okey, right, dan click okey. Okey, kita boleh nampak dekat sini eh. Okey, ini adalah brush yang kita dah create tadi. Okey. Okey, kemudian brush ni kita dah boleh buang. Okey. Okey, kita dah boleh mula eh. Okey, korang just click brush. Dan startlah melukis. Okey, kalau korang ada sketch, korang ikutlah sketch korang. Aku ni tak ada sketch. Aku on the spot je ni. Okey. Okey. Siapa yang suka freehand boleh freehand. Okey, kalau korang perasan ni, aku sengaja overshoot aku punya line ni. Okey, sebab nanti kita akan bersihkan. Okey, untuk method ni korang kena overshoot line ni. Okey. Overshoot line ni. So nanti kita akan bersihkan. Okey, kita sketch dulu. Okey. Kita buat mulut dia, hidung. Okey, kemudian mata.
Okay. Ke bawah sikit. Okey, korang jangan risau yang mana yang lain-lain overshoot ni nanti kita akan boleh buang. Okey. Okey. Lebih kurang lah. Okey. Dah lebih kurang. Okey, now. Okey. Sekarang ni, katalah korang dah puati. Okey, apa yang korang dah sketch tu korang dah puati. So, pertama sekali, korang groupkan dia. Okey, kemudian, buat satu lagi copy. Ctrl C, Ctrl V pun boleh. Okay, sorry, tak jumpa pula ni. Ctrl C, Ctrl V. Okay. Okay, dia simpan sebelah dulu. So supaya kita nampak tengok lah dia punya kata apa, perbezaan dia nanti. Dan lagi sekali, lagi satu, lepas korang dah buat ni, korang kena. Okay, sorry, ada satu tertinggal ni. Okay, sekejap buang dulu. Okey, korang nampak tak ni? Okey, yang ni dia punya ni tak bersambung tau. Nanti kita nak color nanti dia tak boleh. Jadi kita ungroup dulu, ambil color ni, tarik sampai atas. Check dulu, takut nanti ada yang tak bersambung . Okey, right. Okey, next. Macam tadi juga, kita just group balik. Kita group balik, letak dia ke tepi. Ok, korang boleh Ctrl C, Ctrl V ataupun kau just select, kemudian tekan alternate, click dan drag je. Dia akan copy sebelah. Ok, selepas tu korang boleh tengok lah. Ok, untuk yang ini, kita akan kerjakan yang ni. Kita akan kerjakan yang ni. So bila kalau ada silap ke apa ke, korang tak puas nak color balik ke, korang dah ada dia punya base, korang boleh ambil balik. Ok, so daripada sini, ok, kita dah group, kemudian klik pada objek, kita expand dulu. Ok, kita expand appearance. Lepas expand, kita klik balik pada objek live paint, kemudian kita klik. Okey, kemudian klik lagi sekali objek, pergi pada live paint, klik pada expand. Okey, bila kita expand ni, line-line ni dah jadi line-line individu kita tengok dekat sini. Okey, dia dah potong. Dia dah potong siap-siap. Okey, jadi sekarang ni masa untuk kita bersihkan daun kita ni tadi. Okey, macam ni nampak semak kan, tak cantik kan. Okey, dan macam mana kita nak bersihkan? Okey, klik pada ni, direct selection tools. Okey, direct selection tools, just pilih, klik aje pada mana line yang kau nak buang.
klik dan delete. Okay, klik dan delete. Okay, okay. So korang tak payah guna eraser tu, korang nak nak apa? Nak delete satu-satu, apa, nak erase satu-satu kan. Nah, tapi ni pun kerja satu-satu lah, tapi senang sikit lah. Okay. Senang tak? Okay. Video ni lama sikit eh. So korang kena bersabarlah dengan aku. So kita buang satu-satu. Okey. Tu dia. Okey. Dah nampak dah rupa dia kan, daripada tadi kau orang tengok berserabut macam ni, dah jadi macam macam. Okey, so ni yang paling simple lah. Okey, ini adalah cara kau orang buat dia punya line up dia. Okey, kemudian lepas ni kita just okey. Ni kita boleh taruh tepi dulu. Okey, kita taruh tepi. Okey, tak apa. Yang ni. Kemudian kita just select balik semua. Sebab kita nak color kan eh. Lepas ni kita nak color kan. Okey, kita nak color kan dia. Just select kerja semua. Kemudian pergi ke objek. Live paint. Kita make live paint balik. Okey. Sekarang ni adalah the fun part lah. Okey, untuk live paint. Kita pergi dekat. Ada live paint. Lalu hilang ni.
Okey, klik pada live pin bucket ni. Okey, klik pada live pin bucket ni. Okey, yang ni live pin bucket. Okey. Kemudian kalau kita lalu dekat atas ni, dia akan keluar warna merah. Okey, ha, ini adalah kawasan-kawasan yang kita boleh warnakan. Okey, jom kita mewarna. Okey, so tapi kita swatches, swatches. Okey, sama ada korang boleh buat color korang sendiri, color tone korang sendiri, ataupun just pilih pada watch swatches, ataupun boleh tukar pada dekat sini lah. Okey, tak pilih ni. Okey, so aku pilih yang dah sedia ada je lah. Okey, so aku pilih color ni untuk warna muka dia. Okey. Okey, untuk warna muka dia, aku pilih yang ni. Pilih okay, ikut korang lah kalau korang nak kalau macam mana kan, kalau apa kan. Okey, ni color dia. Okey, kita nak gelap sikit. Kita tak gelap dia. Gelap sikit lah. Okey, kemudian okey, aku ingat eh, walaupun sini korang nampak putih sebenarnya, sini tak ada fill eh. Sini tak ada fill color, tak ada warna sebenarnya. Jadi korang kena, kalau putih, korang kena bubur putih lah. Eh, okey. So, klik putih. Kita colorkan dulu, warna putih. Pula warna putih gigi dia. Okey, kemudian hitam. Hitam apa korang boleh hitam? Mata dia. Okey. Rambut. Mungkin bukan hitam, mungkin grey sikit kot. Mungkin rambut putih lah, kita boleh kuning lah. Kuning, bulu mata kuning. Okey. Tada, okey, siap lah nak color. Okey, dah lepas color ni, okey, korang boleh klik semua sekali ni. Okey, drag semua sekali ni, pergi dekat objek, klik pada live paint, kemudian expand. Sebab kita dah tak nak color lagi kan. Okey, ni kita dah dapat color base. So nanti untuk yang highlight dia, shadow dia apa semua, nanti aku ajarkan kemudian. Okey, pertama yang penting kita expand dulu. Okey, maknanya kita dah tak nak color lagi lah color ni. Okey. So, mata dia ni juling sikit lah. Okey. Mata dia dijuling sikit. Okey. So sekarang ni kita dah dapat. Okey. So okey, untuk tunjukkan perbezaan dia lah ya. Kita copy lagi sekali. Okey, sekali ni tak nak copy sebelah juga. Okey. Cikkan sikit. Cikkan sikit. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tambah sikit lah. Ini nampak flat sangat kan. Okey, kalau macam ni korang dah puas hati, okey lah. Okey, kalau tak puas hati, korang rasa kalau nampak flat sangat, okey, mungkin okey, korang nak tambah shadow sikit kan. Okey, kita tambah shadow eh. Okey, untuk tambah shadow, untuk tambah shadow, kita dah pergi pada knife tool ni. Okey, knife tool. Korang just buat shape ikut shadow yang korang nak. Okay. 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 Kemudian klik pada okay, klik pada direct selection tool. Okey, dah pilih dia mana kau nak potong tadi. Okey, yang ni kan. Tadi kau nak potong ni kan. Okey, so sekarang ni kita tukar shadow dia jadi gelap sikit. Okey, gelap sikit. Dia. Okey. Okey, so tuang adjust lah mana-mana lagi yang kau nak buat shadow. Okey, untuk buat shadow ni yang penting bila kau guna knife tool ni, dia mesti start daripada hitam dan dia habis pada warna hitam juga. Okey. Okey, contoh sekarang ni aku nak buat lagi dekat telinga dia. Okey.
buat kat telinga dia ni, klik pada knife tu dan knife tu boleh. Ok, klik pada knife tu. Ok, klik select direction. Tak apa, klik direct selection tu, pergi kat sini yang mana korang potong tadi. Ok, dan warnakan kata ke shadow sama shadow kalau ni, buat kali ni. Ok, buat sini pun sama. Okay. Right. Lagi, ada lagi. Okay, kemudian korang nak tambah-tambah sikit-sikit dekat ujung-ujung apa ke. Okay, yang ni korang boleh buat tambah gunakan pen tool. Baik, tambah sikit lagi. Okey, sikit lagi. Okey, lepas dah habis shadow, mungkin korang nak tambah highlight sikit. Okey, highlight maksudnya kalau dia cerah balik, dia cerah sikitlah. So, korang boleh gunakan lagi balik semua lagi ni apa? Knife tu ni korang boleh slice kat sini. Okey, so kita butuh lah sikit lah.
Okey, kau boleh tambah lagi shadow-shadow yang kau nak, mungkin okay, untuk rambut. Okey, untuk rambut ke kau nak tambah, dan nak tambah highlight. Okey. Okay, colour dia ni tak berapa naik sangat. So aku nak tukar sikit colour dia. Mungkin jadi dia lagi cerah sikit lah. Okay, yang okay, putih sikit. Okay. Ikut korang lah, suka hati korang, korang nak buat macam mana kan. Okay, so ni base dia. Okay, sama ada korang nak boleh buat flat macam ni ke, ataupun korang nak tambah shadow, nak tambah highlight, nak tambah lagi dia punya, orang kata apa, nak tambah dia orang dia punya mungkin ada freckle sikit kan, ada freckle sikit. Okay, kemudian kau nak tambah janggut ke? Okay, kau nak tambah janggut ke? Kau hitam. Okay, sepulang lah. Okay, yang penting base dia tu kau dah dapat tadi. Macam mana kau nak buat dia punya line art dia. Lepas tu macam mana kau nak buat dia punya, apa orang kata, dia punya base tu. Okay. Jadi kepada siapa yang baru lagi dengan channel aku ni, boleh klik subscribe. Okay, klik subscribe untuk apa, update-update terkini daripada aku. Okay, kalau korang nak request apa-apa tutorial ke mengenai Illustrator, Photoshop, boleh komen dekat ruangan di bawah. InsyaAllah aku ada masa, aku akan cuba untuk buatkan lah untuk korang. Okay.
Okay. So itu saja untuk tutorial kali ni. Jadi korang jangan lupa subscribe. Okay, support channel aku ni. Kalau korang ada apa-apa tanyaan, boleh klik dekat boleh tulis juga komen dekat bawah. Okay, so itu saja tutorial aku untuk kali ini. Jadi diharapkan bermanfaat dan selamat mencuba. Bye-bye.